Ismet dari Asai. Ibu Pangeran kan kegiatan sekolah. Kesenangan aja. Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam satu hobi pingpong. Oke, selamat sore teman-teman. Alhamdulillah sudah dilangsungkan sama panitia untuk biar cepat beres katanya ya, istirahat sebentar, kita saksikan lagi, kita pantau lagi, kita pantengin lagi ya teman-teman ya, untuk kelas non-pon antara Daniel versus Andre Garut DS. Oke. Ya, set pertama dimulai. Mudah-mudahan suara aman, jaringan koneksi juga aman. Oke, mudah-mudahan tidak ada kendala ya teman-teman ya, seperti yang sudah-sudah. Mudah-mudahan mah aman, selalu aman. Ya, luar biasa. Di set pertama saling kejar mengejar dua-dua. Kejar mengejar dua-dua ya, nggak apa-apa ya, saling memberi perlawanan lah pokoknya mah gitu ya teman-teman ya, itu jangan terlalu serius ya, mohon maaf nih saya sambil canda-canda ya. Oke, siapa aja nih yang sudah hadir, coba aku cek dulu. Oh, belum ada yang hadir ya, kalau yang nonton sudah ada cuman belum ada yang chat. Tuh gambarnya kuning ya teman-teman ya, karena di sini backgroundnya kuning sama hijau, atap kuning, background sananya kuning, jadi gambarnya ikutan kuning. Ya, skor sekarang kedudukan 3-3. Oke, siapa ini? Ada Dadang dari Tasikmalaya. Siap, sebentar ya. Ya, kedudukan sama 4 teman-teman. Terima kasih untuk pingpong Tasikmalaya hadir Kang. Siap, terima kasih untuk teman yang dari Tasik. Sukses juga ya untuk channelnya ya, untuk warga Tasik, terima kasih, salam-salam, silakan dibantu share ke teman-teman yang lain, ke kerabat yang lain. Kita nobar untuk kategori non-pon final. Kedudukan kembali sama 5 teman-teman, 5 sama. Dias Borde hadir, terima kasih untuk Dias. Oke, tertinggal Andre 57. Apal te Adias mana? Aduh, profilnya gambar Pak Dias Panginten ya banyak. Pamit lepat lah Pak Haji Dias Panginten. Aduh, gambarnya kecil. Ya, tertinggal jauh Andre di set pertama 9-5. 9, 6. Luar biasa Andre. 7-9 sekarang kedudukan. Wow. Ya, match point untuk Daniel. 10-7. Andre serve. Apakah bisa mengejar ketinggalannya? Oh, ternyata game pertama dimenangkan oleh Daniel dengan skor 11-7. Ya, kita lanjut kembali teman-teman. 3-0 sekarang. Andre memimpin di set kedua. 3-0. Keluar. Poin bertambah untuk Andre. 4-0. Daniel serve. Keluar. 0-5. Kembali meninggalkan sekarang bergantian. Tadi tertinggal jauh Andre, sekarang Andre sekarang Andre yang meninggalkan jauh Daniel ya. Tadi Daniel meninggalkan jauh Andre dan sekarang ditinggal jauh. Apakah Daniel bisa mengejar seperti di set awal gitu ya, langsung digaspol oleh Daniel. Sekarang gantian Andre yang gaspol. Iya. Jauh 6-1. Luar biasa. Tertinggal cukup jauh 1-7. Ya, cukup jauh 1-8 teman-teman. Apakah faktor tempat atau apa, saya tidak tahu. 2-8 cukup jauh. 8-2, 9-2. Kembali tertinggal jauh. Lagi-lagi poin untuk Andre. 10-2. Ada apakah? Siap Asep Garut. Ada, terima kasih Gibran Eleh Kusaha. Ibran teh tadi kalah sama siapa saya lupa ya. Telat Asep tadi saya datangnya. Datang ke sini langsung final. Aduh. Oke, game kedua dimenangkan oleh Andre dengan skor 11-2. Nanti saya tanya ya, Gibran tadi kalah sama siapa? Itu saya coba tanya. Pantau terus, pantau dulu. Nanti saya coba nanya ini sekarang lagi di coach dulu ya. Karena nggak ada teman di lapangnya ini. Nanya sama siapa nih? Aisyah Aiban tadi oleh usaha. Gibran. U25. Usaha yo. Apa tuh? Egi. Oh Egi, bener Egi. Kelak. Dri, Aisyah Iban tadi oleh usaha. Anu naon eta? Ayo nu nonton. Hah? Oh ya. Oke, untuk Gibran kalau nggak salah barusan ditanyakan kalah sama Restu untuk nonpon, untuk U25 kalah sama Egi. Ya, Asep ya. Gibran kalah sama Egi. Dan untuk yang nonpon kalah sama Restu. Seperti itu. Cepetnya atas final deui sidik awas jam 2 nges semifinal tadi adi jam 2 di rumah keneh nah nges final nges semifinal aduh datang tadi nges tinggal final tapi alhamdulillah masih kebagian konten syukurin aja ya. PTM Cagap terima kasih Andre kamu bisa semangat Kang Sony ulah hilap ngopi heula oh siap Kang sambil ngopi kedudukan sekarang 1-1 teman-teman. Untuk poinnya 1-2. Untuk setnya 1-1. Wow. Cukup keras. Silakan buat teman-teman yang baru hadir yang mau memberikan apresiasi, boleh. Ada logo dolar di situ, silakan ditekan, dipilih saja. Buat teman-teman yang mau memberikan sawerannya gitu ya, ngebantu monggo. Mau memberikan gift emot apa gitu ya silahkan. Yang mau berlangganan sama channel Sony Ari Wibowo silahkan gitu ya. Oke, Daniel tertinggal sekarang di set ke 3-2-4 teman-teman kedudukan. Wow, tidak sampai. Bloknya dari Daniel itu berhenti ya. 3-4 poin untuk Daniel. Jadi sekarang sedikit mengejar terpaut 1 poin saja untuk bisa menyamakan Daniel. Silakan teman-teman dari mana sajakah yang sudah hadir. Silakan berkomentar memberikan. Wis ada dari Karawang. Terima kasih dari Muhammad Rafi. Terima kasih Karawang, sehat selalu warga Karawang, how are you? Silakan untuk berbagi link, berbagi video ke teman-teman, ke kerabat cinta tenis meja. Kedudukan 4 sama sekarang teman-teman. Oh, keras spin dari Andre sehingga terpental. 5-4. Ops, cukup baik ya. 4-6 teman-teman. Wow, cukup indah spin backhand dari Andre. 4-7. Luar biasa dijingjung langsung. Spin dari Daniel, bola tanggung dari Andre disikat langsung ya. Ya, kedudukan sekarang 8-4. Delapan 5. Oh, nampaknya Daniel berusaha mengejar sekarang terpaut 68, mohon maaf, 68. Oh, sempoa. Aduh. Ya, orang bilang itu namanya sempurna. Spin yang cukup bagus. 69. Masih bisa. Ops, keluar. 9, 97. Andre sekarang akan melakukan serve. 97. Terima kasih untuk Ano dari Indramayu, masih menyimak. Terjadi rally spin. Oh, keluar. Chandra Sanjaya. Odo hadir, siap Chandra. Warga Caruluk. Atur nuhun, Achandra. Oh, memegang meja terkena foul. Andre tangannya menyentuh meja jadi terkena foul. Ya, 8-10 teman-teman. Ya, masih jual beli serangan, masih bisa kembali terjadi rally. Ops, sayang. 9-10 terpaut 1 poin saja. Apakah akan terjadi jus? Apakah game, teman-teman? Jangan ada yang berkedip, nanti tidak tahu gamenya seperti apa ya. Jangan sampai berkedip. Ayo kita pelototin. 9-10. Ya. Masih. Oh, penempatan bola yang cukup bagus dari Daniel. 10-10 ternyata terjadi jus teman-teman. Terjadi jus 10-10, masih bisa dan masih berpeluang untuk kedua pemain ini. Siapakah yang akan menjadi juara untuk kategori non-pon? Tadi untuk U25 sudah dijuarai oleh Andre. Apakah Andre bisa mengambil 2 trofi? Kita saksikan. Oh, spin yang cukup bagus. Ya, 10-11. Andre unggul 1 poin. 10-11. Wow, luar biasa. Kerja keras yang cukup bagus dari Andre. Game ketiga berakhir dengan 12-10. Harus melampaui dulu, melewati apa namanya itu, drama jus-jusan gitu. Drama jus-jusan gitu ya. Padahal tadi udah tertinggal jauh ya Andre dengan skor 10-7, tapi karena Andre tadi pas memukulnya dia memegang meja jadi terkena foul sama wasit. Maka poin bertambah untuk Daniel menjadi 8-10 dan terjadilah jus gitu ya. Dan sekarang memasuki partai set ketiga buat teman-teman yang baru hadir. Kedudukan 2-1 dimenangkan oleh Andre di set ke-3. Sekarang kita memasuki set keempat. Jadi buat teman-teman jangan dulu kemana-mana. Untuk U25 tadi finalnya jeung saha. Oke Asep, tadi finalnya Andre sama Habibi dimenangkan oleh Andre dengan skor 3-1. Dimenangkan oleh Andre 3-1 ya sama Habibi tadi. Tinggal diputar ulang saja. Nanti kalau perlu kiriman video dikirim. Asepnya ada nanti. Wow. Ada apakah? Basah? Licin kah? Info dong Bang untuk tenis meja putri. Oke, tenis meja putri saya lihat di lapang sudah tidak ada yang dipertandingkan, kayaknya sudah beres. Kalau untuk juaranya saya belum tahu ya. Untuk putri saya jujur belum tahu. Nantilah saya coba tanyakan ya. Karena tadi saya telat datang. Jadi pas datang tuh ke lapang ini, ke tempat pertandingan langsung final. Jadi saya tidak tahu beritanya, gitu ya. Begitu datang langsung prepare, langsung meliput partai final. Jadi untuk yang putri, untuk yang ganda tadi entah siapa juaranya saya juga tadi kurang tahu ya, teman-teman ya. Mohon maaf ya. Jadi saya ada keterlambatan datang sehingga tertinggal berita. Gitu, mohon maaf sekali. Muhammad Arif, kemarin lihat Andre pakai jola, sekarang pakai apa? Ah, sekarang dia pakai Tenergy, kembali ke habitat semula. Sekarang dia pakai Tenergy ya. Karetnya yang hitam masih Hurricane. Untuk yang backhand Tenergy FX. Tenergy FX apa itu teh? Oh iya, masih bisa, masih kembali disambel, disantap maksudnya, disambel. 2-2 kedudukan sekarang. Coba ya, angle-nya saya agak dinaikin sedikit ya, biar nggak terlalu jauh. Tapi kayaknya enak gini nih. Udah gini aja lah. Mantap. 3-2, 3-2, 3. Oh, 3-3, poin bertambah untuk Daniel. Masih berpeluang untuk kedua atlet ini, masih berpeluang. Ini buat teman-teman hanya informasi ya, sekedar informasi untuk nanti kejuaraan yang di UA. Ah, ini mereka berdua ini adalah satu tim ya, teman-teman ya. Hanya informasi ya, bahwasanya nanti untuk yang UA series 2 di Arca Manik antara Andre sama Daniel adalah sebagai tim ya, satu laginya sama Ustadz Hadi Hidayat. Jadi mereka bertiga, jadi Andre, Daniel sama Ustadz Hadi Hidayat untuk nanti yang UA series 2 di Arca Manik ya, sekedar informasi buat teman-teman gitu. Tapi kalau ini pertandingan fight karena beda PTM, beda bendera ya, saling apa namanya mempertahankan atau membawa nama baik PTM gitu ya. Oh, tidak tergesek bolanya. Kedudukan sama 5. Sama 5 teman-teman. Sama 5. Ya, 5, 6, 5, 6, 5. Mohon maaf, 6, 5. Oh, keluar, sama kembali, sama 6, kembali sama. Oh, kenapa? Basah mungkin ya, terkena keringat sehingga terjatuh servisnya. 6-7. Oh, langsung. 86 teman-teman. Ngagas teing gitu, jadi merada ngareng hapula. Ya, kedudukan 86 teman-teman. Aduh. Jadi ambil tim out dulu gitu ya, biar agak sedikit rehat gitu, karena sudah terlihat kunang-kunang si Daniel. Aduh, bolana langsung dijingjung di duhur meja, langsung diambil di atas meja ya, jadi kotar-ketir gitu ya. Oke, buat teman-teman yang ada di Facebook semuanya, selamat sore. Selamat sore, ini sudah malam, ini sudah maghrib. Sudah mau memasuki maghrib ya, selamat sore menjelang malam lah ya. Silakan buat teman-teman yang ada di Facebook, barangkali mau memberikan komentarnya, silakan masuk saja ke channel Sony Riwowo. Kita bergabung dengan teman-teman yang lain yang ada di channel ini, kita seru-seruan gitu ya. Terima kasih untuk Putri Dani Gibran. Gimana Bang Gibran tadi sudah kalah untuk kategori non-pon sama U25. Untuk non-pon kalah sama Restu, untuk U25 kalah sama Egi ya. Seperti itu dari siapa ini, Putri Deni. Siapa Haji Apit? Terima kasih. Gibran gak juara ya. Hadir kembali, terima kasih Pak Haji Apit. Ya, 10-6 sepertinya akan terbuka jalan menuju mana nih, menuju Roma. Ya, game dimenangkan oleh Andre di set keempat ini dengan skor 11-6, maka Andre menyandang 2 nomor ya. Juara non-pon, yang ini adalah non-pon, tadi yang untuk U25 pun dia juara ke-1 final sama Habibi. Oke, buat teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih, tapi jangan kemana-mana dulu karena di sini masih ada kategori lagi tertinggal. Andre, saya hello dulu sama Pak Haji Andre, Pak Haji Apit. Nah, Pak Haji ya eleh kamari. Pak Haji barusan kalah itu si Andre tah. Nah, ini manajernya Pak Haji tah. Dibantu sama rusuk. Sama manajer Pak Budi BDR, Pak Haji. Jadi beliau yang memberikan asupan nutrisi. Siap, lanjut. Oke, buat teman-teman jangan dulu kemana-mana karena masih ada partai-partai yang lain. Mungkin kalau untuk partai-partai yang seru-serunya seperti U25 non-pon itu sudah beres, tapi di sini masih ada pertandingan yang sedang berlangsung. Sepertinya masih cocok gitu ya untuk kita tayangkan, untuk kita live kan. Jadi buat teman-teman jangan dulu kemana-mana, nanti juga saya akan live streaming kembali karena di sini masih ada yang di pertandingan itu antara divisi 9 sama divisi 8 ya, untuk wilayah Bandung Raya dan Sumedang. Jadi teman-teman nanti kita pantengin terus untuk nonton yang nanti yang finalnya siapa yang untuk kategori divisi ya. Tapi kalau untuk kategori yang lain semacam putra putri semuanya beres. Pokoknya ini yang tersisa sekarang ini yang masih bertanding ini untuk divisi 8 sama divisi 9. Sepertinya kita tayangkan ya, kita live-kan ya. Kita seru-seruan lah gitu ya. Kita nonton lagi nanti ya. Pokoknya mah buat teman-teman pantengin terus, pantau terus. Seperti itu. Terima kasih Pak Haji Apit, hatur nuhun, sama-sama saya juga hatur nuhun atas dukungannya, atas supportnya yang selalu memantau gitu ya. Sehat selalu lah buat Pak Haji, sukses jaya buat DS, hidup DS, hidup. Buat Putri Deni, Gibran nggak dapat juara, iya otomatis kalau kalah pasti nggak dapat juara karena kalahnya di babak 16 gitu ya untuk U25. Kalau untuk yang non-pon kayaknya kalau nggak salah kemarin saya lihat itu di awal-awal kayaknya ya. Jadi untuk yang non-pon Gibran kalah sama siapa, Restu, dan untuk yang U25 dia kalah sama Egi. Seperti itu. Untuk Asep Garut tungguin nanti ya, kalau misalkan ingin mendapatkan kontak-kontak ya, nanti saya kirim. Oke, buat teman-teman saya mohon maaf, izin dulu karena sudah masuki adzan maghrib. Saya mohon izin karena mau maghrib dulu gitu ya. Sampai ketemu lagi nanti ya, mungkin setelah Isya mungkin ya jam 7 kita live streaming kembali. Kita tonton kembali siapakah nanti yang akan menjadi juara di kelas divisi 8 dan 9 untuk wilayah Bandung Raya dan Sumedang. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakallahu khairan katsiran, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga amal kebaikan buat teman-teman semuanya menjadi amal ibadah, ladang ibadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, pingpong.